Okay, thank you. Perlangsungan bangsa dan keutuhan ini. Saat ini saya pribadi merasa Wahid Hasyim Semarang ini atau toleransi. Prinsip toleransi Islam NU ini sekarang banyak dan beberapa negara Islam di dunia lainnya. Dan tentu tawasun kita bersiap. Di dalam sidang BPK penghapusan 7 kata di dalam dan juga Pak Kapolda yang sangat luar biasa ini untuk BMPTNU. Tepuk tangan untuk adik-adik kita semua dari BMPTNU dan saya banggakan para BEM perguruan tinggi yang dirobi Allah subhanahu kepada kita semua sehingga kita senantiasa dan kekuatan di dalam menempuh. Bagi saya, untuk sikap-sikap intoleransi dan itu yang muncul. Alhamdulillah. Ini berarti. Saudara, itu saya ambil. Pak Ila minta arifu al-aya. Ya. Kobir. Ya. Oke. Iya, boleh diwakil. Kristen. Oh, Kristen. Berarti tidak. Kamu bisa menjawab. Yes. Pak Budi, soal tiga kampus tadi Pak Budi soal pesan yang disampaikan kepada mahasiswa ini Pak Budi. Sebentar Pak Budi. Poin pentingnya Pak Budi. Sambil jalan Pak Budi. Ya. Soal tadi ada tiga kampus yang jadi sarang radikalisme Pak Budi. Ya, ini untuk memenuhi undangan. Undangan dari Kongres BMPTNU. Dalam rangka untuk penguatan dan penangkalan lagi radikalisasi ya, bagian dari program deradikalisasi. Ada tiga kampus Pak ya yang memang sudah disinyalir menjadi ini Pak? Ya.